Jangan lupa subscribe. Thank you. Hai, assalamualaikum. Nah, kali ini aku mau nge-review menu terbaru Pizza Hut. Namanya Green and Red Spaghetti dan Chicken Maryland Rice. Menu yang pertama, Chicken Maryland Rice. Nah, jadi di sini untuk nasi putihnya itu ada bumbu berasa mentega plus ada jamur dan bawang bombaynya ya, teman-teman. Nah, dan ini saus gravy-nya. Dimakan bersama ayam gorengnya ya. Untuk ayam gorengnya sendiri ini digoreng dengan tepung seperti biasanya. Ini ada rasa-rasa bumbunya juga. Dan untuk sayurannya di sini hanya ada selada. Untuk menu yang kedua, Green and Red Spaghetti. Nah, jadi ini tuh unik banget, teman-teman. Biasanya kalau kita makan spaghetti itu hanya ada satu rasa ya. Nah, kalau di sini ada dua rasa, ada green dan red. Untuk green-nya ini rasa bayam dan untuk yang red-nya rasa tomat. Nah, untuk di green-nya ini ada tambahan daging sapi dan jamurnya ya. Sebagai pelengkap spagettinya, di sini juga ada pinggiran roti tawarnya, teman-teman. Ini dia menu terbarunya. Jadi, menu terbaru Pizza Hut kali ini bukan Pizza Hut ya, teman-teman, tapi dari menu nasi dan spagettinya, pasta ya. Tuh. Oke, kalau gitu aku mau langsung cicipin Chicken Maryland Rice-nya. Cobain dulu. Gimana warnanya ya? Pake saus kali ya. Sausnya ditaruh di nasi gitu. Terus kita ambil ayamnya. Nah, ini ayamnya digoreng pakai tepung, teman-teman. Tepung bumbu gitu. Nah, ini di taruh di nasinya. Jangan lupa kasih sausnya. Coba dulu. Ini nasinya ada rasa menteganya. Ada rasa menteganya. Coba sausnya. Sausnya juga kayak ada rasa menteganya gitu. Terus kita coba ayamnya ya. Mungkin enaknya dicelupin ke sausnya kali ayamnya ya, biar ada rasa. Enak juga cara makan ayamnya dicampur ke sausnya. Kalau untuk ayamnya sendiri ada rasanya juga, tapi kayak rasa ayam goreng biasa sih, cuma kayak ada bumbu-bumbunya gitu. Di nasinya ada bawang bombaynya juga nih, teman-teman. Enak, lumayan enak. Chicken Maryland ini lumayan enak, tapi lebih enak lagi kalau nasinya menteganya ini lebih banyak ya, karena rasa menteganya itu kurang tajam, teman-teman. Kalau misalnya di nasinya ini rasa kayak bau-bau apa, rasa-rasa menteganya itu lebih enak, lebih berasa, itu bakalan lebih enak lagi ya. Lumayan untuk Chicken Maryland Rice-nya, kurang lebih 7,5 lah ya. Oke, next, selanjutnya Green and Red Spaghetti tuh. Jadi di sini itu menu terbaru pastanya nih, teman-teman. Jadi spaghettinya ada dua. Sebenarnya ini mungkin kalau kita makan di tempatnya langsung di Pizza Hut-nya itu bentuknya lebih bagus ya. Cuma karena ini delivery, jadi bentuknya seadanya aja. Kurang cantik gitu bentuknya. Tapi kalau misalnya kalian lihat di posternya, itu bagus banget loh, teman-teman. Aku penasaran nih mau coba yang ini. Ini kayaknya roti deh.
bener. Ini tuh kayak pinggirannya roti. Nah, kalau yang spaghetti merahnya ini katanya di sini tuh ada saus tomatnya. Kita coba dulu. Sama aja sih rasanya kayak spaghetti-spaghetti yang sebelumnya. Cuma apa ya, kalau menurut aku bumbunya kurang banyak nih teman-teman, jadi kurang berasa. Lumayan sih. Kita coba yang hijaunya ya. Oh. Kita coba yang hijaunya. Di sini ada dagingnya. Jadinya nyampur, tapi kalau di posteng ini enggak nyampur loh. Spaghetti yang hijaunya ini rasanya lebih creamy teman-teman, lebih enak daripada yang merahnya. Bumbunya lebih terasa daripada yang spaghetti merahnya. Lebih kayak ada susu-susunya gitu ya. Jadi kayak apa ya? Rasanya tuh lebih tajam dan lebih creamy-creamy gitu, lebih enak. Lebih enak dari yang warna merah. Gak tahu fungsinya rotinya ini apa. Ini rotinya gak ada rasanya loh, kayak roti biasa gitu ya, pinggiran roti gitu. Mungkin buat mempercantik di posternya aja ya. Tuh kan gak ada rasanya. Oke, teman-teman, sekian dulu untuk video hari ini. Untuk kedua menu ini nilainya kurang lebih sama ya, 7,5. Tapi kalian harus wajib coba yang spagettinya ini. Cuma spagettinya ini rasanya lebih enak yang hijau. Cobain ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen videonya aku ya, supaya aku makin semangat buat kontennya. Terima kasih.